Pada suatu hari, saat Sunan Kalijogo tengah duduk bertapa di tepi sungai, tiba-tiba muncul seorang wanita berwajah cantik. Wanita itu berpakaian kempen, dan tiara di rambutnya, bak putri keraton dengan kain berwarna hijau, mengkilap bagai sutra. Sunan Kalijogo meyakini bahwa kemunculan putri tersebut merupakan makhluk halus yang sedianya akan mengganggu pertapaan yang sedang ia lakukan. Dengan gaya yang menggoda, putri tersebut yang ternyata bernama Dewi Rara Panas, yaitu putri kedua Dewi Naga Selatan, bermaksud untuk menggagalkan pertapaan Sunan Kalijogo dengan cara menggoda nafsu birahinya. Oleh karena merasa tergoda, maka Sunan Kalijogo pun menutupi auratnya karena kainnya tersibak oleh hembusan angin. Kemudian keluarlah dari larangannya perwujudan sebuah keris kala monyeng. Dewi Roro Panas sontak mundur setapak dari Sunan Kalijogo. Lalu Sunan Kalijogo pun berkata, "Mohon, Nyai jangan mengganggu tapas medi saya, dan menyingkirlah dari sini." Kemudian Dewi Roro Panas pun berkata, "Kang Mas tidak perlu khawatir, karena saya diutus oleh Bunda Ratu Kidul untuk menguji seseorang yang tengah bersemedi di daerah ini." Tempat pertemuan tersebut yang sekarang dinamai Daerah Demak. Tujuan Dewi Naga Selatan mengutus putri keduanya itu adalah untuk membuktikan ucapan Sunan Gunung Jati yang menundukkannya dalam pertarungan gaib sebelum para wali songo mendapat izin sang Dewi Naga Selatan untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Sunan Gunung Jati mengatakan bahwa suatu saat jika ada seorang putri dari Dewa Naga Selatan yang berhasil menggoda Tapas Medi salah satu anggota Wali Songo, maka akan terjadi peristiwa berulangnya perjanjian gaib antara Sunan Gunung Jati dan Kanjeng Ratu Kidul, mewujud menjadi lelakon yang menentukan di tanah Jawa di masa depan. Kembali kepada kisah pertemuan antara Sunan Kalijogo dan Dewi Roro Panas. Setelah Sunan Kalijogo meminta Dewi Roro Panas untuk tidak menggodanya, maka Nyai Roro Panas pun berkata, Kang Mas memintaku menyingkir dengan syarat keris itu harus diserahkan kepadaku dahulu, Kang Mas." Kemudian dengan sekelebat tangan Dewi Roro Panas mengayun jemari lentiknya, dan dalam sekejap menangkap keris kalamunyang dari Sunan Kalijogo. Lalu ia pun berkata kembali, "Setelah mendapat keris ini, saya akan pamit mundur dari hadapan Kang Mas." Sunan Kalijogo cukup terkejut dengan kesaktian putri Dewi Naga Selatan. Setelah menyematkan keris ke dalam lipatan selendang di pinggangnya, lalu Dewi Rara Panas pun memberi salam hormat dengan menunduk dan sekelebatan tangan kanannya memutar selendang hijaunya. Ia terpental bagai kitiran angin menuju ke atas, dan ia pun menghilang seketika.
Setelah tapas medi Sunan Kalijogo diselesaikan, ia berangkat menuju Jawa Barat, tepatnya di pantai utara daerah Cirebon, untuk menemui Sunan Gunung Jati. Pertemuannya dengan Dewi Roro Panas dan kejadian aneh yang dialaminya dalam proses tapas medinya di daerah Demak lalu disampaikan kepada Sunan Gunung Jati. Dalam percakapan itu, Sunan Kalijogo menjelaskan bahwa keris yang mewujud keluar dari larangannya berupa keris Kalamunyeng dan telah dititipkan kepada Dewi Roro Panas. Mendengar penjelasan tersebut, barulah Sunan Gunung Jati berkata, "Suatu saat ada keturunanku dari Pangeran Manggara Jati yang akan mendampingi keturunan Dewi Roro Panas." Keesokan harinya, Kanjeng Sunan Gunung Jati menemui Dewi Naga Selatan di Gunung Selok, daerah Pantai Selatan, Cilacap, Jawa Tengah. Dalam pertemuan itu, Sunan Gunung Jati berkata, "Dewi Naga Selatan, kelak akan ada keturunanku yang akan mampu mendampingi keturunanmu, yang akan mewujud ke alam manusia dan akan berjodoh pula dengannya." Dewi Naga Selatan kemudian bertanya dengan penuh perhatian, "Kalau begitu, jika suatu saat ada seorang cucuku yang akan aku turunkan mewujud menjadi manusia sejati, maukah di antara golongan wali ini yang akan menjaganya, Kanjeng Sunan?" Sunan Gunung Jati menjawab tegas, "Baiklah, Nyai Ratu. Suatu saat nanti putrimu Dewi Roro Panas akan menurunkan seorang putri ke dunia manusia dan akan mempunyai kekuatan ilmu dari Keraton Kidul berkat penyatuan di dalam badannya keris Kalamunyeng ini. Dan dia akan mendapat penjagaan dari keturunanku sendiri yang terpilih. Itulah takdir yang akan menjadi kenyataan dengan dibuktikan oleh peristiwa gaib antara Sunan Kalijogo dengan Dewi Roro Panas di daerah Demak. Takdir itu akan muncul beratus-ratus tahun kemudian setelah lelakon antara Wali Songo dan golongan Keraton Kidul ini berakhir. Dalam pertemuan gaib itu, Sunan Gunung Jati dan Dewi Naga Selatan sepakat bahwa keturunan mereka akan berjodoh dan menjadi suami istri kelak. Sebelum Dewi Naga Selatan menghilang dalam kabut putih yang akan menyelubunginya dalam kekuatan alam spiritual, lalu ia pun berkata, "Mudah-mudahan kesepakatan ini akan menjadi kenyataan. Bukan begitu, Kanjeng Sunan?" Dengan tersenyum, Sunan Gunung Jati pun mengangguk, menyatakan tanda setuju. Tiba-tiba, gemuruh angin membahana, tanda akan kedatangan kerabat keraton menjemput beliau. Dewi Naga Selatan didampingi oleh ketiga putrinya, yaitu Dewi Roro Blorong, Dewi Roro Panas, dan Dewi Roro Ningkrum, beserta panglima, patih, para pendito, para dayang-dayang dan para bibi emban, serta pasukan keraton memberi salam penghormatan terakhir kepada Sunan Gunung Jati. Hanya satu siulan saja, lalu kabut putih itu menghilangkan penampakan Dewi Naga Selatan beserta punggawanya dan disusul bergulungnya ombak laut dan buih putih memecah pantai. Demikianlah, dengan adanya perjanjian gaib tersebut, suatu masa nanti akan muncul ke alam manusia, yaitu putrinya Dewi Roro Panas, yang telah digariskan berjodoh dengan salah satu keturunan Sunan Gunung Jati, salah satu Wali Songo yang legendaris. Demikianlah penuturan turun-temurun dalam babat Tanah Jawi mengenai awal lelakon mulia di Tanah Jawa ini. Wallahu a'lam bishawab.